sapa dulu dong untuk teman-teman yang ada di Bekasi. Buat di Bekasi. Masih pada semangat ya pastinya. Masih pada puasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ibu, iya dengar Lesti, Lesti ya. Iya kenapa manggil saya? Kenapa? Kenapa ada orang? Bukan. Tapi bajunya sama ya, biru putih ya. Kita kapelan ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kita mau tanya-tanya dulu sama Lesti boleh? Minta waktunya sebentar. Biasa Aliando mau nanya-nanya dulu. Oke, silakan. Kita sambil duduk aja kali ya. Boleh ya? Oke. Oke. Nah, silakan duduk. Luar biasa. Oke, jadi ya di sini Lesti dan Bilar ini kan menjadi pemain di sinetron yang sama gitu ya. Di sinetron yang sama, satu judul. Sebenarnya ada kendala gak sih sama perannya? Karena kan kalian nih sehari-hari berdua, tapi di syuting juga kayak aduh syutingnya tuh berdua juga. Apalagi sekarang kan di bulan Ramadan. Ada tantangannya gak sih dari syutingnya, terus dari bulan Ramadannya gitu, kalau dari Lesti dan juga Rizky Bilar? Sweet, sweet. Sweet, sweet. Iya, bukan. Tapi sebetulnya kalau dibilang kendala sih kayaknya enggak ya. Enggak ya. Kita kan suami istri ya. Iya. Untuk membangun sebuah chemistry harusnya bukan sebuah kesulitan ya, syukurnya. Kalau dibilang syutingnya berdua, kayaknya kita gak syuting berdua deh. Kan ada kru. Oh iya benar. Apa sih kan perannya gitu loh. Ya kalau berdua bukan syuting namanya ya. Itu main-main buat vlog sama-sama. Oh iya benar-benar. Cam, lo dibilang ganteng banget katanya. Alhamdulillah. Akhirnya diwakui sama warga Bekasi. 11:30 ya. Kalau dari Nabila kan gak ada kendala. Kalau dari Lesti sendiri gimana? Selama syuting, apalagi sekarang bulan Ramadan kan harus puasa gitu ya, tapi harus tetap syuting, nah itu gimana? Kurang lebih sama sih, karena syutingnya selain kita punya kru yang Masya Allah banget, punya timnya juga sangat solid, dan kita syutingnya juga sehat, terus... Kalau gak sehat gimana sih? Enggak, maksudnya sehat itu kan luas ya, skupnya gitu, luas maksudnya, gitu, jadi nyaman, terus jam kerjanya juga, teratur gitu. Vibes di studio ST, apa di lokasinya juga enak banget, jadi sama aja sih syuting bulan puasa sama bulan biasa, karena cuma beda kami nggak bisa makan siang aja. Iya, nggak isoma ya. Iso aja, cuma iso. Makanya hilang ya selama bulan Ramadan ya. Jadi nggak merindukan makan siang nggak? Pada saat itu kita lebih ke merindukan maghrib ya. Iya benar juga sih, benar juga ya. Oke. Oke, luar biasa. Nah, gimana sih perasaan dari Lesti dan juga Bilar? Karena kalau kita lihat nih, aku menceritain tentang Allah kan ceritanya cukup menarik, sehingga banyak juga nih dari warga Bekasi, khususnya teman-teman di Bekasi. Antusias banget gitu dengan sinetron Aku Menceritai Karena Allah gitu. Mencintai Coki. Alhamdulillah. Ya gimana? Nah kan jadi lupa kan ya, kebanyakan sweet. Iya. Ya perasaannya gimana karena sekarang sinetron ini banyak sekali menyaksikan, sangat antusias gitu kan, terutama dari para apa nih Lesti lovers Indonesia, Leslar lovers Indonesia, dan semua jalan ceritanya gitu, perasaannya gimana dari Bilar? Kita juga pertama bersyukur banget karena antusiasme yang luar biasa dari para pemirsa ya. Dan yang mengikuti dan membuat saya bangga adalah yang mengikuti series ini ternyata bukan hanya Leslar lovers tapi juga pencinta sinetron. Pencinta sinetron. Jadi kita bisa mampu menggrab pencinta sinetron untuk bisa mengikuti series kita, dan bahkan banyak yang juga kebawa ya dengan seriesnya ya. Kayak kesel sama kesel, saya betul. Juga. Benar-benar. Iya. Saya juga kesel. Tenang, santai ibu. Nanti ada saatnya bertanya. Butuh air. Ada saatnya nanti kalau butuh air. Saatnya ya. Oke. Okay. Mentang-mentang tayangnya habis maghrib ya. Iya, udah pada apa gitu. Pada nge-DM-in saya. Oh iya. Bilar, gua cubit lo ya. Pasti tuh ibu-ibu tuh yang perlu merah tuh. Gemes ya, Bu ya. Gemes ya. Oke. Oke, kalau gitu saya aja gemes tuh.
rajanya cuma sama saya sendiri gitu ya. Boleh gak saya cubit juga rajanya? Ya. Oke, tadi kita bicara tentang terbawanya suasana sinetronnya ini. Betul, sekarang kita mau tanya dulu ibu-ibu di sini ada yang mau nanya enggak?